Alright, assalamualaikum guys. Okay, Noh lagi. Oh, ini Noh. Berapa kali aku tengok Noh pakai baju Benelli ya. Boleh buat motor Benelli ya lepas ni. Alright. Hey, Chu, morning. Tawa tu dah. Okay, so hari ni aku nak tukar punya hitam. Ni Maxima ada bagi lagi kat aku. Kali ni Pro Plus ni. Hari tu aku tukar untuk RS. So sekarang ni dia ada bagi satu sampel untuk aku pakai dekat Y15 ni, 1050 Pro Plus. Ni dah ni sampel ni. So siapa-siapa yang mencari punya hitam ni, link ada kat description, ataupun boleh terus ke Shopee Shop Maxima. Dia orang semua ada jual ni. Okay, so ini aku tukar ni lah. Ada alang pun, aku punya mileage pun boleh kata aku bajet dalam 1500 dan 1300. So okey lah, sebab motor dah buat, memang kena minyak hitam, tak boleh tahan lama lah. Okey, kemudian ni aku tukar sini barang daripada Tobaki. Ini ialah iron plate eh. Sebab hari tu aku ada tukar slipper clutch daripada Tobaki dan juga Kevlar clutch daripada Tobaki. So hari ni kita nak bagi complete set belah clutch full Tobaki punya. So inilah dia punya barang terakhir dia lah. So bila pakai ni sekali dengan Kevlar clutch disc dengan slipper clutch Tobaki, so dah complete untuk Tobaki punya belah clutch untuk Y15 aku. So far aku punya bagian clutch ni full set. Sebelah tu ialah barang dari Tobaki. So yang ni tukar hitam terus lah sekali. No, okay no? No, dia kata letih sikit. Dia banyak OT sejak ke belakangan ni. Allahuakbar. Adih. Ya lah. Tambah je ada rumah ha. Okey geng, lagi satu ada juga yang beberapa orang komen, dia kata bang exhaust bila nak tukar, exhaust apa? Landok. Kalau orang bila utara kata landok tu maksudnya macam dia terlampau ke bawah, dia tak garang lah. Sekarang ni exhaust sekarang ni semua kan dia tak pacak. So sabar bawa masa. Sekarang ni aku pakai dulu Anai pun terbaik. Memang exhaust ni betul, exhaust ni memang bukannya sekarang punya exhaust lah. Ni dulu masa Y15 baru keluar kan. Exhaust ni memang famous dulu. Masa tu Y15 pun tak jadi Y suku lagi. Orang dah kata LC lagi. Exhaust ni famous lah. So kita relax dulu, kita pakai dulu. Nanti insyaAllah next spec kita akan pakai exhaust lain lah. Tapi exhaust ni okey ke? Bukan tak okey. Nak OPBR ke? OPBR lah. Oh, OPBR macam mana tu? OPBR pelik sangat. Bunyi. Anai ni bunyi lagi syok. Lagi syok lah. Anai ni bunyi. Dia tak bunyi kosong lah. Dia tak bunyi. Dia ada power sikit dia. Kalau OPBR dengan N yang okey, dia bunyi. Dia macam bunyi kosong. Bunyi kosong kan? Wow. Pasang exhaust, kena fikir dulu. Kalau duduk taman dengan duduk kampung, kena hati-hati lah. Ya, betul. Selalunya yang orang duduk taman lah, bahaya kan. Kena pakai exhaust yang empat kayu, mana-mana. Memang lah. Ada ke member aku yang duduk taman, dia pakai exhaust kata standard kan. Exhaust apa kata standard, macam wawai pang pun dia pun dah bising kan. Orang taman bising. So, kena hati-hati lah. Nak pakai exhaust lasing boleh. Sebelum isak, kena sampai rumah dah. Ya, betul. Sebelum isak, tidak, kena kayu kan. Ya, budak kecil yang tidur kan. Memang ada baby kan. Sebelum kampung kan. Ya lah. Kampung pun sama, betul. Dia kena hormat orang lah. Yang apa orang tak suka tau lah. Kalau tem isak orang tengah sembahyang kat surau, hang lalu. Ya. Lagi tu tengok orang main jumpa dah. Rumah. Main katuk pintu lah. Satu hari tu kenal aku bawa itu GTV kan. Aku lalu-lalu lepas pandang. Wow, aku mati engine tu aku sampai rumah. Bahaya. Kalau aku nak duduk taman lama sama orang kan. Sebab dia mengganggu. So seeloknya exhaust nak pilih, tak kisahlah exhaust apa pun korang pilih. Tengok kawasan perumahan, kena jagalah. Kalau NLK memang bising. Ya, NLK betul bising. Macam motor Xiaomi tu. Ya, betul. Memang dia bunyi kuat sangat lagi. Orang baby nak tidur aku dah. Kan. Padahal anak dia tak bunyi kuat sangat.
Ana bunyi dia kuat sikit bila bawa epang. Tak kuat sangat. Yang bunyi bukan kosong je bunyi. Padat kan. Okey, so kita buka bagi clutch. Oh, aku rasa motor Y aku ni bahagian ni memang paling kerap aku buka macam-macam benda. Oh yo. Paling rajin buka ni. Paling rajin buka, kotoknya minyak hitam. So minyak hitam memang sekarang ni untuk Y15 aku set dalam paling maksimum 1500 km tukar minyak hitam. Tapi selalunya yang aku tanya kalau geng-geng yang memang buat heavy modification, dia orang kata 500 km dah tukar. Itu atas masing-masing lah, penggunaan masing-masing. Ataupun sekali dia orang ride balik tukar. Itu atas masing-masing lah. Okay, macam aku sekarang ni, buat masa sekarang ni aku hanya tukar piston je. So 1500 pun dah memadai. Okay. Jangan, kalau dulu standard aku boleh tahan sampai 5000. Tapi sekarang ni dah tak boleh lah. Dia kata 1500 sebab apa, dia dah, orang kata apa, minyak hitam maybe akan makan cepat. So seeloknya bila sampai masa tukar minyak hitam. Okay, jom saya bawa sambung pula. Okey dah, boleh dah. Nah, ini original. Original ah. Dia jarak lembab ni. Halui-halui tu lubang. Aha. Dia ni. Dia dah rapat-rapat kan. Ha. Ini satu tebal lagi, mak. Dia tu baki tebal lagi ah. Oh, boleh bu. Ada berbeza nak mak. Oh, beza nak memang nampak beza. Tebal lagi. Tebal ya. Tapi ringan. Ringan ke? Sama ringan ke? Tak. Oh, ni ringan lagi. Itulah high performance ni. Okey, okey. Okey, jom kita pasang dah pula. Okey, so sekarang kita nak masukkan minyak hitam daripada Maxima Pro Plus 1050. Ni 100% sintetik ester formula. Aku dah pakai ni untuk RS. So sekarang ni kita nak pakai ni untuk Y15. So siapa-siapa nak cari minyak hitam ni boleh terus ke Shopee Shop lah. Sebab apa, dekat area Penang ni dia punya dealer dia, aku rasa kat mana satu kedai je, payah nak jumpa. So kalau nak cari senang, pergi ke Shopee Shop Maxima lah. Aku tak jual, tapi pergi ke Shopee Shop Maxima akan ada semua. Semua barang-barang daripada Maxima akan ada kat situ je. Boleh order. Boleh kat Noh senang. Noh jual eh? Itu memang Noh. Itu kita punya favourite. Ni kita test minyak hitam ni. Okey. Lagi satu aku nak sambung sikit. Tengah orang dia tukar minyak hitam mahal-mahal. Dia ikut Superbike tu 5,000. Satu liter dia pakai 5,000. 5,000 kilometer lah. Tapi jam memang tu. Ya betul. Maksimum motor kecil boleh be maksimum 2,300 sahaja. Maksimum. Walaupun minyak mahal. So tak boleh lajak jauh sangat. Takut dia apa, engine. Tambah-tambah kalau dah modi kan. Dah modi lagi ya. Tak modi pun kena pakai juga. Lebih kurang. Okey, so kita pakai pada Maxima. Try tengok macam mana. Belum try, belum tahu. Setelah try, hari-hari mau. Hari-hari mau. Okey, sekali lagi siapa-siapa nak cari minyak hitam Maxima boleh terus ke Shopee Shop Maxima. Apa noh gelak noh dia harimau. Apa yang hamau noh? Lepas kahwin mau. Nak kena kahwin cepat noh. Hangit noh dia fikir apa. Ada salah makan ke noh? Ada minum apa kau noh semalam? Memang aku simak macam tu. Eh. Dalam video aku tak tengok. Okey, okey, okey. Dimaafkan. Kalau jumpa kedai kah, aku macam macam lah. Dalam video ah kena komat sikit kan. Iyalah. Nanti kena tik kuning tu. Bahaya. Okey. Tayar depan dia macam ada goyang sikit. Aku tak sure masalah tayar ke apa dah. Sebab handle dah ketat kan dah. Sebab tayar ni pun tayar lama ni. So nak check saya. Okay, jom. Tayar bagi sambung.